Minangka selesai jitarekah pikeun ngahangkeutkeun herd immunity, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun pangrojongna kana prak-prakan yen vaksin Nusantara. Samalah eta Gubernur anu dilandih Emil miharep vaksinasi mandiri bisa dilakonan sangkan herd immunity sagancangna nyajanggelek. Nalika diwawancara di Gedung Pakuan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun pangrojongna kana prak-prakan nyieun vaksin Nusantara. Pangnakitu kiwari pamarentah ge lain ukur ngagunakeun hiji vaksin. Anu pangpenting nama, vaksin anu bakal digunakeunana di satujuan ku BPOM, MUI, sarta kabuktian aman keur dipake. Kan vaksin itu tidak mencukupi, makanya pemerintah pusat ada yang beli Sinovac langsung yang dipakai Pak Jokowi, Sinovac yang produksi Bio Farma yang saya pakai, ada Pfizer, ada AstraZeneca, dan lain-lain. Dan kemudian ada nanti vaksin Merah Putih, termasuk wacana vaksin Nusantara. Yang penting kredibel, lolos dari BPOM, lolos dari MUI, maka apapun mereknya membantu perang kita melawan COVID. Jadi mudah-mudahan wacananya lengkap, informasinya jelas, dilancarkan, dan akhirnya bisa dipakai dengan tanpa keraguan. Bisa gedengan eta, Ridwan Kamil ge ngarojong prak-prakan vaksinasi mandiri, lantaran bisa ngahangketkeun ngajanggelekna herd immunity di Indonesia, utamana Jawa Barat. Tapi dirina nandeskeun kudu aya regulasi ti pamarentah puseur anu ngatur prak-prakan vaksinasi mandiri, sangkan henteu ngagejet jadwal anu samemehna diatur. Budi Hartati, Bandung TV.